Luncur ke TKP. Siap, 86. Saudara saya, yang lawan ke saya, Bunda udah lama, nggak nyampe sekarang, belum dikembalikan. Setelah saya cek rumahnya, ternyata bilangnya kan baru nikah sama anggota polisi, cuman saya curiga. Pada hari ini, Polres Indramayu Satreskrim khususnya menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan kasus penipuan, dan dia curiga ketika melihat foto yang bersangkutan dengan pakaian polisi ada yang aneh. Jadi kejanggalannya adalah fotonya dia pakai baju bintara tapi dia pakai pet perwira menengah. Tujuan kita saat sekarang adalah nanti langsung ke TKP, ke rumah yang bersangkutan. Jadi setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, kita bersama anggota koordinasi untuk melakukan upaya penyidikan dengan mengumpulkan saksi dan bukti-bukti yang otomatis adanya di TKP. Ya. Ini tadi kalau menurut informasi dari pelapor daerah sekitar dekat-dekat sini nih, ya. Lihat aja kalau nggak salah warna jetnya hijau apa ya. Itu ada dua nih. Ini apa? Oh ini aja ya, yang ketem ini aja. Saat kita datang ke rumah oknum yang mengaku-ngaku sebagai polisi, kita sempat pertama ditemuin sama istrinya. Siapa? Saya dari Polres, Bu. Bapaknya ada? Dari rumahnya. Iya. Bapaknya ada? Ada. Bapak dari mana, Pak? Saya dari Polres, Bu. Orang nih, rame gini, Pak. Oh iya. Bapaknya lagi nggak dinas ya, Bu? Enggak, Pak. Mas dulu lagi, Pak. Nanti. Oh, iya. Istrinya datang menyambut baik. Dia mengira kita adalah teman-teman suaminya. Sama-sama polisi. Gimana, Pak? Ganggu bentar, Pak, ya. Gimana, Pak? Bisa ngobrol dulu, Pak. Kalau Pak, dinas di mana, Pak? Saya di Intel Narkoba. Udah jam, Pak? Intel Narkoba? Betul, Pak. Foto bapak itu? Betul, Pak. Itu foto saya, Pak. Oh. Itu benar, Pak, ya? Fotonya kayak gitu, Pak. Matanya bintara, tapi petnya pamen, Pak. Ketika kami melihat adanya kejanggalan pada foto, kami berusaha untuk menanyakan bukti-bukti lain kepada tersangka, tapi... Ini bapak lagi nggak dinas atau lagi apa ini? Ya, kebetulan saya lagi lepas dinas, Pak. Oh, lepas dinas. Sama istri. Ibu, selama ini tahu bapak pernah dinas? Pernah berangkat kerja? Pernah, Pak. Pakai baju polisi. Pakai baju dinas? Iya, pakai baju dinas. Yang membuat Bapak tinggal di sini terus di Indramayu, sementara Bapak dinas di Polda Jabar, kira-kira selain dokumen ini ya, Pak, ya, ada surat perintah lain atau apa? Ya, kami punya pimpinan, Pak. Kan di situ kan ada tantangan pimpinan saya, Pak. Ini foto Bapak. Tersangka tetap kekeh dan dia tetap bersikukuh bahwa dia adalah anggota polisi. Dia juga menunjukkan surat-surat berupa ID card dan surat keterangan atau surat perintah. Dokumen ID yang Bapak tunjukkan kepada kita bahwa patut diduga Bapak, suami Ibu yang ngaku sama Ibu ini polisi, itu bukan polisi yang sebenarnya. Ayah gimana kemarin? Pinjam uang ibu buat pendidikan. Iya benar. Sekarang katanya ini ngaku-ngaku jadi polisi. Iya benar, kemarin buat pendidikan saya kan udah minta sama. Oh pernah. Pernah, Pak. Udah. Dia pernah pinjam duit 10 jutaan. Bawa duit juga. Iya. Nah gini aja, ibu nanti tolong antar dampingi anggota saya masuk untuk ngecek atau ngeledah di kamar ibu. Sampaian sih ibu guru kita bayar. Jangan ngomong duit ini, Kak. Pendidikan. Foto sama pejabat yang menandatangani juga foto dia, itu kita terindikasi ada editan-editan semua. Intinya banyak hal yang tidak sesuai dengan semestinya. Wih, Primo. Bapak narkoba apa, Primo, Pak? Pendidikan, Pak. Pendidikan gimana, Pak? Pendidikan, Pak. Kalau detail, polisi umum, polisi Primo. Pendidikannya gimana, Pak? Gimana, Pak? Gimana, dong? Gimana? Kamu editan kamu. Telah mendapatkan informasi yang cukup dengan barang-barang bukti yang ditunjukkan oleh
terlapor pada saat di TK di rumah kontrakannya itu. Dan lebih lanjut. Bagian intel, bagian narkoba ya? Iya pak. Ini surat-surat tugas kami yang seolah-olah dikeluarkan dari kantor BNN ya? Untuk mencari korban ya? Iya. Di kemudian korban yang sudah diberikan sama kamu 5 juta ya? Kenyataannya benar gak ada pelatihan itu? Kenyataannya memang tidak benar pak. Karena yang minta itu alasan aja pun untuk pendidikan gitu. Untuk pelatihan pak di saya percaya ya. Ketika ada oknum yang memanfaatkan status profesi Polri untuk mencari keuntungan sendiri, kita dari Polres Indramayu sangat menyayangkan. Itu saya edit pak di warnet ya dengan menggunakan kepala saya, namun badannya ada pak Indonesia. Jadi kamu gak punya secara kamu? Gak punya. Dengan perbuatan kamu dulu kan sudah jelas nih. Kami dari Polres Indramayu berharap kepada seluruh masyarakat tentunya harus lebih hati-hati dan waspada. Siapapun yang sudah ada indikasi tentang adanya penipuan atau mungkin hal yang semacamnya, segera melaporkan ke kepolisian terdekat. Tidak menutup kemungkinan untuk profesi-profesi lain yang mungkin bisa dijadikan modus oleh para pelaku.